تيجي في رجل. ماما يلا امي تطلع يلا. ماما Halo, salam jumpa saudara sekalian. Gempa bumi adalah jenis bencana yang tidak bisa diprediksi. Walaupun suatu wilayah memiliki riwayat kegempaan, tetapi datangnya gempa tidak bisa diketahui. Dia bisa saja datang saat kita tidur. Dia bisa saja datang saat kita berjalan. Dia bisa saja datang saat kita lagi mandi. Dan sebagainya. Dan kami sebagai penyintas gempa Palu tahun 2018 lalu sangat merasakan sakitnya ketika gempa melanda kita. Kesedihan oleh karena luka, kesedihan karena ditinggal keluarga, kesedihan karena hilangnya harta benda, kelaparan, kedinginan, kehausan, ya semuanya. Satu-satunya yang perlu kita lakukan ketika menghadapi bencana adalah pasrah dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena peristiwa ini adalah peristiwa ilahi, bukan kelakuan manusia. Saat ini saudara-saudara kita yang berada di Turki dan Syria mengalami bencana gempa dahsyat. Kita hanya bisa berdoa. Semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh warga dunia dapat dilaksanakan dengan baik dan diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, penderitaan warga Turki dan Syria dapat berkurang dan berangsur-angsur mereka bisa pulih dan kuat menghadapi kehidupannya. Saudara sekalian, SD Negeri Paboya yang berada di Kota Palu adalah salah satu bagian dari Kota Palu yang merasakan betapa pentingnya suatu bantuan terhadap bencana. Turkish Lay atau Bulan Sabit Merah Turki sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak. Untuk itu mereka membantu pembangunan gedung sekolah ini dengan biaya kurang lebih 7 miliar rupiah. Dan pada bulan Maret tahun 2021, gedung ini sudah bisa dipergunakan untuk belajar kembali. Lalu, apakah pihak Sekolah Negeri Paboya hanya berdiam diri saja melihat gempa bumi yang sedang melanda negara Turki? Ataukah mereka
hanya sibuk dengan kesibukan rutinitas mereka menikmati gedung megah ini. Baik, kita dengarkan penjelasan. Ini bagaimana kegiatan untuk meresponinya apa, Bu? Alhamdulillah, mulai tadi pagi kita di SDN Poboya sudah mengadakan sholat gaib, kemudian zikir bersama insya Allah. Ini kita lakukan sampai hari Sabtu, menerima penggalangan dana. Yang mau ini boleh diantarkan posko-nya di sini. Jadi kita kerjasama sama PMI ya. Oh, dengan PMI. Karena ini yang kemarin PMI dan Turki. Oh iya. Jadi ini pembangunannya sudah selesai, Bu ya? Alhamdulillah sudah. Sudah lunas semuanya, tidak ada lagi. Alhamdulillah, karena mereka langsung kita sini cuma tahu tempat, langsung mereka yang langsung. Ya. Oh iya. Baik, terima kasih, Bu. Saya ambil gambar dulu, Bu. Mendengar penjelasan Ibu Fitri tadi, saudara, kami cukup terharu. Ternyata memang benar, kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tahu berbalas budi. Kiranya hubungan baik antara negara kita dan negara Turki, khususnya kota Palu, bisa menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia tentang pentingnya saling peduli ketika kita menghadapi bencana. Dimanapun, siapapun, harus kita bantu. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, hanya demi kemanusiaan. Saudara, demikianlah perjalanan kami kali ini. Video ini kami buat semata-mata hanya karena rasa ingin tahu kami, karena sekolah ini tidak jauh dari lokasi kami. Dan semoga bermanfaat.